teman-teman, ketemu lagi dengan Nindi. Di video kali ini kita mau belajar nama planet di tata surya. Sudah siap? Sudah siap? Ayo kita mulai. Yang pertama, Merkurius. Saat siang hari, suhu di planet ini sangat tinggi. Sebaliknya, saat malam hari sangat dingin. Merkurius berotasi penuh terhadap matahari dalam 88 hari. Yang kedua, Venus. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Meski begitu, manusia tidak bisa hidup di planet ini. Atmosfer penuh dengan karbon dioksida. Rotasi planet ini sangat lambat. Yang ketiga, Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Karena terdapat air yang cair di planet ini, matahari juga berada di jarak yang tepat sehingga memberikan kehangatan dalam takaran pas. Bumi juga diselimuti atmosfer yang memberikan udara untuk bernapas. Yang keempat, Mars. Disebut planet merah akibat debu yang melapisi permukaannya. Saat ini hanya air beku. Mars melilingi matahari dalam waktu 687 hari. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Ada bagian permukaan keras berbatu seperti di bumi. Jupiter mengelilingi matahari dalam waktu 11,9 tahun di bumi. Yang keenam, Saturnus. Planet ini dikelilingi cincin-cincin lebar dari bongkahan batu dan es. Ia butuh waktu 29,5 tahun bumi untuk mengelilingi matahari. Yang ketujuh, Uranus. Uranus tidak lazim karena polos putarnya miring. Perlu 84 tahun untuk berotasi penuh. Uranus juga dikelilingi cincin-cincin tipis. Yang terakhir, Neptunus. Planet ini sangat dingin dan paling dingin di tata surya. Neptunus mengelilingi matahari dengan durasi 165 tahun. Bagus, sekarang kita jadi lebih tahu nama planet di tata surya. Sudah dulu ya teman-teman belajarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dadah.